tempoh hari, hari Sabtu yang lepas, untuk pengetahuan Datuk Seri, mungkin Datuk Seri dah tahu, pemimpin Pakatan Harapan dalam satu jelajah Harapan Kelantan di Bacok, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyebut secara umum menyatakan PAS menyokong GST dan PAS perlu ditolak kerana menyokong GST. Saya rasa ramai sidang pendengar yang berada di rancangan kita pada malam ini sangat berhasrat untuk mendengar penderian PAS, walaupun sudah cap kali kita menyebut penderian PAS tentang GST, tapi mungkin dengan penegasan yang dibuat oleh Datuk Seri pada malam ini akan memberikan suatu pandangan yang lebih, pencerahan yang lebih jelas kepada rakyat yang mengikuti. Sila. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara, sama ada kerajaan atau rakyat, adalah peninggalan daripada pemimpin-pemimpin yang duduk dalam Pangkatan Harapan hari ini, yang memerintah negara sejak tahun 80-an. Mereka lah yang mewujudkan masalah. Bahkan kepada saya, UMNO yang memikul masalah ini, masalah dibuat oleh mereka ini dulu. Dan sebab itu PAS memperkenalkan konsep ta'awun, bertolong-menolong dan perkara baik, dan tak tolong-menolong dan perkara kemungkaran. PAS mengemukakan penyesaian kepada kerajaan, bukan kita tomak kuasa, bahkan kita terbuka sekiranya kerajaan menerima pandangan-pandangan kita. Kalau kita jadi kerajaan, kita boleh praktikkan. Kalau kita tak jadi kerajaan, kita menjadi penasihat kepada kerajaan supaya membuat pembetulan daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pemimpin yang ada dalam Pakatan Harapan pada hari ini. Okay, terima kasih.